Dalam rangka melaksanakan program TNI Polri Peduli Masyarakat, Polres Jakarta Pusat bersama Kodim 0501 mengadakan bakti sosial pemberian santunan kepada warga Jalan A Ujung, Sawah Besar, Jakarta. Selain pemberian santunan, Kapolsek Sawah Besar bersama Pasiter Kodim 0501 juga mengadakan pelayanan SIM dan Samsat Keliling. Dalam sambutannya, Kapolsek Sawah Besar menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan rasa tali asih dan kepedulian kepada warga masyarakat dari TNI dan Polri melalui program TNI Polri Peduli Masyarakat. Tujuan dari Baksos sendiri adalah, tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuannya untuk memberikan rasa tali asih kepedulian kami kepada warga masyarakat dari kami TNI dan Polri melalui program kegiatan TNI Polri Peduli Masyarakat tahun 2018. Penerima sembako untuk kawasan wilayah Jalan A Ujung ini sebanyak 100 orang. Tapi tidak hanya pemberian sembako saja, kami pun memberikan pelayanan untuk perpanjangan SIM dan STNK bagi warga masyarakat setempat, sehingga lebih memudahkan warga masyarakat untuk memperpanjang SIM dan STNK kendaraan. Selain Kapolsek Sawah Besar dan Pasiter Kodim, acara ini juga turut dihadiri Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, dan Ramil 0501, Tiga Pilar, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu Persit dan Bayangkari. Bakti sosial ini juga bertujuan untuk mempererat sinergitas antara TNI Polri serta masyarakat. Hal ini merupakan wujud tali asih kepedulian kami dari TNI dan Polri kepada warga masyarakat. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, sinergitas antara masyarakat dan TNI Polri dapat terjalin lebih erat lagi, terlebih khusus dalam menjaga situasi dan kondisi sehingga Kamtipmas tetap stabil. Satu, dua. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Tiga. Ya. Yang terakhir, siap siaga.